Dan hari ini juga adalah ikrar bersama warga Nahdlatul Ulama yang lain. Siapapun dia, khususnya lagi pemimpin-pemimpin yang nantinya memperhatikan Nahdlatul Ulama. Orang yang memperhatikan dia narkoba, saya diminta alhamdulillah hari ini dia juga diberi oleh sekarang. Itu yang ini. Karena virus corona ini paling kita ada di kampung malam kita. Amin. Ya Allah, betul. Ini akibatnya. Air anak-anak kita melakukan ini adalah untuk kita. Medan. Hari ini Sumatera Utara menjadi pintu terbesar masuknya narkoba. Pak, mungkin ada pilihannya siapa? Ibu ada pilihan siapa? Siapapun pilihan kita nanti. Kita menyampaikan bahwa faham. Sesal. Itu saja. Kepedulian orang tua. Kiai saya punya anak, punya cucu. Saya tidak kasih sama cucunya ini. Enggak. Tapi orang yang pelit, yaitu orang yang mendengar nama mungkin, kecuali hijab tertutup, maka anak-anaknya itu dikontrol, ya, jangan sampai terlibat. Yang kawan hormati juga, kawan Nabi Nabi mudah-mudahan yang berbanyak selawat di kita, ya, jangan. Bertekad bahwa harus mengawal dan menjaga kedamaian pilkada di Kota Medan. Bahkan tadi akan ada deklarasi amanah namanya Aliansi Masyarakat Nahdien. Ada 300 ulama-ulama kampung menyatakan siap mendukung dan menjaga pilkada aman Kota Medan. Intinya. Sasar saya harus ada di amplas. Sini amplas mungkin perlu satu memahami al ulama warasatul. Ibu warga Nahdien yang telah berharap ini dan perlunya saat ini mereka berkata andaikan